kita pun, kita dah putus hubungan kan. Dia pun tak hubungi. Bagi saya, dia balik tak balik itu tak jadi hal. Dia pun dewasa. InsyaAllah dia akan balik. Saya dengan isteri saya pun dah open. Saya dengan isteri seorang pun tak ada kata marah apa, tak ada. Kita, dia akan balik insyaAllah, saya percaya. Tak tahu, saya tak tahu. Saya, kita dah putus hubungan kan. Dia pun tak hubungi apa ni, mak dia tak hubungi saya. Tapi tak apa, saya pun tak nak ganggu dia. Kalau bagi sebagai orang tua, sebagai saya dengan Datin, sebagai mak bapak, kalau saya mencari dia tak sedap lah kan. Tapi kita ada pesan dengan kawan dia. Jadi apa ni, keputusan semua dekat tangan dia lah. Tapi insyaAllah saya yakin, dia cakap dengan saudara dia, dengan sepupu-sepupu dia, dia kata, aku sayang bapak aku, aku sayang bapak aku, aku sayang mak aku, aku nak balik. Tapi sabarlah, aku pun tengah sibuk ni. Dia ada sampaikan pesanan pada kawan-kawan dia, pada sepupu dia. Kita nak emo, bagi saya tak manis lah. Anak-anak ada jalur kehidupan sendiri, tapi saya percaya apa yang dia sampaikan pada sepupu dia, itulah suara hati dia. Dia pun tengah sibuk buat filem apa tu, original gangster kan. Saya doa yang baik lah. Dan Datin dengan saya sentiasa doa yang terbaik untuk Syamsul. Merajuk ni kita lain kan, kita tak berhati. Mungkin anak tu lain sikit lah kan. Tapi tak apa, saya, kita tak berhati. Datin pun dah open. Saya doa yang baik lah. Dan saya pun sentiasa doa, walaupun Syamsul tidak bersama Scope Production, sebagai bapa, sebagai ayah yang beri peluang kepada dia sebagai pengarah, dia bermula daripada Scope Production, daripada zero, kita bagi dia peluang. Saya doakan yang baik walaupun dia tidak bersama Scope Production. Itu harapan saya. Saya pun dah menjangka usia 70 tahun kan. Saya sentiasa doa yang baik untuk anak-anak saya.